Jika ada terlihat kesan cat di jalan raya ketika sedang memandu kenderaan atau menunggang motosikal, jangan mudah membuat andaian ia perbuatan vandalism. Sebaliknya, ia mampu menjadi penyelamat nyawa anda daripada merempuh perangkap maut. Di Kuantan, Pahang, sekumpulan anak muda menterjemah erti kemerdekaan negara menerusi aktiviti kemanusiaan dengan menampal jalan yang berlubang. Walaupun bunyinya agak pelik, namun inilah erti kemerdekaan kepada anak-anak muda ini yang berjuang menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya. Wartawan Jasmi Faizal Muda ada butirannya. Kesan conteng cat di atas jalan raya dijadikan tanda oleh sekumpulan individu yang menggelar diri mereka sebagai Ikatan Silaturahim Brotherhood. Brotherhood sebagai amaran sekiranya terdapat permukaan jalan berlubang dan rosak teruk. Lucia dan Lim, dua nama ini hanya orang biasa dan tidak dikenali. Namun mereka punya pendekatan berbeza dalam menterjemah erti kemerdekaan negara dengan melakukan aktiviti pelik yang menampal jalan berlubang pada waktu malam ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Tujuan mereka hanya satu, untuk menyelamatkan nyawa pengguna ketika berada di jalan raya. Lucia, anak muda kelahiran Kuala Lumpur, mencetuskan penubuhan Brotherhood Kuantan setelah menyaksikan sendiri seorang wanita digilis lori di jalan pintasan Kuantan Kemaman beberapa bulan lalu akibat mengelak jalan yang berlubang. Kini Brotherhood Kuantan ada 11 anggota. Dekat jalan bypass. So daripada situ saya terpanggil, saya tak ada kena-mengena dengan dia. Bukannya saudara mara, adik-beradik, family jauh sekali. Cuma fikir nyawa, nyawa tu penting. Sampai sekarang anggota kita orang tak ramai, 11 orang sahaja. Yang penting bukannya kita tak nak kuantiti yang banyak, kita nak kualiti kerja. Kalau ada 50 orang tapi tak boleh buat kerja, tak guna juga. So biar tak ramai mana tapi boleh jalan kerja. Dengan wang sendiri, mereka membeli peralatan menampak jalan seperti tak. Sementara menantikan pihak berkuasa membaikinya, kumpulan ini akan tampil menampal jalan-jalan yang berlubang bagi mengelak pengguna jalan raya terlibat kemalangan. Kita bukannya nak blame mana-mana pihak, tapi nak pihak yang sepatutnya buat kerja, manhole, siapa punya manhole, tolong cover lah, dia punya kerja. Kita bukannya nak hentam mana-mana pihak. Kalau tah, kita beli sendiri, semua duit paket sendiri, semua memang sendiri punya. Antara lokasi yang menjadi tumpuan mereka ialah jalan-jalan utama di Bandar Kuantan, sekolah, masjid, surau, kuil, gereja maupun hospital. Seorang lagi ahli Brotherhood berketurunan Cina yang hanya mahu dikenali sebagai Lee mula melibatkan diri sejak seminggu lalu. Lee, 26 tahun, matlamatnya menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya selain luahan perasaan cintanya kepada negara sebagai harga sebuah kemerdekaan dan perpaduan. Kita bazir masa personal kita, tak tidur, kita buat barang, esok pagi kita kena kerja lagi. So kita nak tutup itu lubang yang tak tahu pihak mana yang patut bertanggungjawab. So I dengan kawan-kawan member, kita punya harap memang tutup setiap lubang yang ada demi kemerdekaan. Penubuhan Ikatan Silaturahim Brotherhood adalah hasil idea pelakon dan producer filem Azlan Sani Zawawi atau lebih dikenali sebagai Lando Zawawi. Perjuangan ikatan itu membaik pulih jalan raya yang kini masuk tahun ke-8 sejak dimulakan pada 2008. Jadi saya memanggil pada kawan-kawan kita semua agar bersatu padu, bergotong royong sama-sama, lupakan perbezaan bangsa, kulit, agama dan sebagainya, perbezaan politik, fahaman dan sebagainya, untuk bersama-sama kan sempena kemerdekaan ini. Bagi anak-anak muda ini, bukan pujian maupun penghargaan yang mereka harapkan, namun atas dasar kemanusiaan dan semangat kemerdekaan, mereka mengambil inisiatif dengan menampal lubang-lubang di jalan raya ini tanpa bantuan kewangan mana-mana pihak bagi murahkan risiko berlakunya kemalangan melibatkan pengguna jalan raya. Laporan Jasmi Faizal Muda bersama juru kamera Badur Rizal Majusoh untuk Berita TV1.